Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih, seperti biasa ya, beres-beres rumah. Tapi kali ini sambil ngasuh anakku ya yang udah bangun. Biasanya sih dia tuh jam segini masih tidur ya, tapi semalam dia enggak bergadang, jadi pagi-pagi udah bangun gitu. Oh ya, tadi tuh di depan rumah ada yang jualan makanan ringan gitu ya. Tadi aku beli peyek gitu. Dan di kampung aku tuh banyak banget ya yang jualan di depan rumah tuh, suka pada lewat-lewat. Ada tukang sayur, ada tukang buah-buahan gitu, jadi lengkap banget deh. Kadang juga ada tukang perabot rumah gitu ya. Jadi enggak susah kalau mau apa-apa tuh, cuma dijadwal gitu ya. Kalau tukang buah-buahan tuh paling 2 hari sekali, kalau sayuran tuh tiap hari. Kalau untuk perabotan kadang beda-beda gitu ya orangnya. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Setelah aku cerita di depan rumah, keadaan di depan rumah aku. Dan ini anakku tuh seperti raja ya teman-teman. Dia makan sambil tiduran gitu, enak banget ya. Oh iya teman-teman, apa kabarnya nih? Aku belum sapa-sapa teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin. Lanjut, tadi aku udah beresin kasur, tadi udah nyapu. Lanjut, aku mau ngepel ya teman-teman. Dan ini tuh udah hampir mau beres ya teman-teman. Dan ini anakku udah mulai mau berantakin lagi ya. Seperti itulah kalau anakku udah bangun ya teman-teman. Kalau udah beres pasti sebentar lagi tuh berantakan lagi. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga anak kecil. Di sini siapa nih yang masih punya anak bayi gitu, suka berantakin rumah? Boleh tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini anakku narsis katanya pis. Dan ini lanjut, aku mau jemur pakaian ya teman-teman. Tadi udah nyuci aku, cuma nggak aku rekod ya karena ribet gitu, dan aku pengen cepet selesai. Dan ini tuh sedikit ya cucian aku, alhamdulillah nggak banyak gitu. Dan cuacanya tuh alhamdulillah ya lagi cerah banget. Dan anakku tuh pengen ikut ke atas ya, karena di bawah tuh gak ada siapa-siapa. Dan anakku yang cowok udah berangkat sekolah gitu. Dan ini udah hampir selesai ya cucian aku tuh sedikit. Dan anakku tuh main-main gitu ya. Dia tuh anteng banget, gak ada temennya gitu. Tapi kalau siang nanti ada temennya ya datang gitu. Kadang ponakan aku ngajak main gitu. Lanjut, aku mau cuci piring ya. Ini tuh sambil mandiin anakku ya. Tapi anakku udah lagi berendam gitu di apa ya, di baskom gitu, baskom gede. Cuma nggak aku rekam ya temen-temen. Aku sambil nyuci piring sedikit ya, cucianku sedikit banget karena semalam tuh udah aku cuci, jadi pagi-pagi tuh sedikit. Ini bekas sarapan anakku tadi yang cowok dan sisa bekas minum semalam. Oh ya teman-teman, gimana nih, udah beres-beres belum? Ayo semangat ya untuk beres-beres rumahnya. Dan ini udah selesai ya teman-teman, alhamdulillah. Lanjut, aku bersihin
wastafelnya ya teman-teman, sampai bersih. Dan aku pakai lap gitu ya, ini tuh lap khusus buat ngelapin si ini ya teman-teman, sinknya. Oh ya maaf ya, bajuku agak sobek gitu, belum aku jahit, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku tuh kadang lupa gitu belum jahit pakaian aku. Dan ini anakku udah mandi ya teman-teman, lanjut aku mau pakein dia baju. Oh ya teman-teman, tolong bantu channel aku ya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih yang telah menonton video aku, yang selalu setia, terima kasih banyak. Dan ini lanjut aku mau ngasih makan dia dulu ya, tadi tuh dia belum makan tapi udah aku kasih makan kue gitu, jadi agak susah gitu makannya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.